Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Bijak, Bella Astila pasang benda ni dalam kereta Alif Aziz. Ini cerita penuhnya. Seorang peguam bernama Wan Azliana Wan Adnan berkata tindakan aktris Bella Astila meletakkan recorder di dalam kereta suaminya Alif Aziz adalah tindakan yang bijak. Rakaman suara boleh dijadikan bukti terbaik suami Nusyus curang atau tidak bertanggungjawab untuk digunakan di mahkamah. Di mahkamah, sekadar beri keterangan suami curang, suami tidak bertanggungjawab memang tak cukup. Perlukan bukti beberapa saksi untuk menyokong dakwaan isteri mengenai dakwaan curang. Tambahnya, isteri boleh mengemukakan dokumen seperti gambar, surat, rakaman CCTV dan rakaman suara dan ini semua boleh menguatkan lagi kes di mahkamah. Wan Azliana turut berkata tindakan Bella untuk mencari bukti secukupnya bahawa suami curang lebih 10 kali adalah wajar untuk mendapat keadilan dan tuntut hak sebagai isteri. Bella seorang yang sangat penyabar dan pemaaf walaupun dicurangi suami lebih 10 kali dan curang dengan adik ipar sendiri. Janganlah tuduh Bella buka aib suami. Akhirnya dia bersuara untuk mempertahankan maruah diri sebagai isteri selepas dimalukan berkali-kali dengan isu suami curang dan ditangkap haluan. Hujannya lagi, penggunaan alat perakam maupun alat navigasi peta Global Positioning System GPS boleh dipersembah kepada mahkamah untuk pembuktikan. Di mahkamah, pembuktian terletak di bawah yang mendakwa dan selagi bukti yang ada diperoleh dengan cara bukan haram, ia boleh digunakan. Terdahulu, buat pertama kali Bella telah mendedahkan dia terpaksa meletakkan GPS dan alat perakam suara di dalam kereta suaminya kerana curiga apabila lelaki itu berubah sejak menjalani pengembaraan bersama Ruhainis. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.